Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 26 Januari 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan bagaimana kerja tempur drone FPV BT-40 Rusia yang terus menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina tanpa gangguan. Alih-alih mereda, konflik antar dua negara bertetangga ini justru semakin parah. Terbaru, Rusia merilis video yang menunjukkan keberhasilan dari pesawat tabur awak seri BT-40 saat menghantam posisi Ukraina. Satu persatu parit Ukraina, kendaraan militer dan personel militer yang terdeteksi ditabrak oleh drone BT-40 Rusia. Insiden ini tentu menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.